gimana yo? Yo enggak bersaing toh, Mas. Enggak bersaing ya? Yo enggak lah. Pokoknya wes power rezeki ana sing ngatur gitu ya. Pokoknya sing penting bakulan gitu ya. Iya, ora kleru leh ngedum. Oh, kameramen kita ini dukun, Bu. Begitu ya? Ya oh, ya minta anu sebar manis. Dukun. Pemirsa Cat Tukang Dolan, saat ini saya berada di pasar tradisional Surogoimo. Dan sebelum saya mengajak Anda jalan-jalan melihat di dalam seperti apa pasar Surogoimo, saya akan mengajak Anda jalan-jalan mengelilingi pasar Surogoimo. Yuk, ikuti. Pemirsa Cat Tukang Dolan, selanjutnya saya akan mengajak Anda jalan-jalan ke dalam. Sebelum itu saya akan ngasih tahu Anda semuanya area parkir pasar Surogoimo. Ini pemirsa, ini adalah area parkir pasar Surogoimo Wonogiri Jawa Tengah. Pasar ini itu terletak depan kecamatan Surogoimo. Pemirsa Cat Tukang Dolan, jadi pasar tradisional Surogoimo ini tepat berada di termasuk wilayah ujung timur Kabupaten Wonogiri, Kecamatan Surogoimo, dan pasar di Surogoimo ini depan persis pemirsa itu adalah kantor Kecamatan Surogoimo. Yuk gak usah lama-lama, kita langsung masuk ya ke dalam untuk melihat situasi kondisi seperti apa pasar Surogoimo. Ikuti terus. Kita lewat mana ini Om? Kita kesan dulu ya. Lewat kita ke samping pemirsa. Ini situasi kondisinya. Ini memang nggak lagi pasaran, tapi pasar Surogoimo ini tadi setelah kita jalan-jalan pemirsa, itu luas banget ya.
kita tadi mengelilingi area pasar pemirsa, luas sekali. Kita jalannya dong. Ya pemirsa, ini tadi ya kita habis menyelisiri dari sebelah pojok samping ya dan sebelah timur pasar Slogoimo samping-sampingnya. Saya akan melanjutkan perjalanan melihat situasi kondisi seperti apa pasar Slogoimo. Kita akan menembus ini tengah pemirsa. Wah bahaya ini. Loh Mbak kok tutup? Iya Pak. Kenapa? Gak usah dipoto. Ah. Oh cetok Pak. Bukanya siapa Pak? Buka setiap hari apa jenengan? Setiap hari. Bu, ini warung apa? Toko apa? Toko buning. Apa? Buning. Menyediakan apa saja? Oh genap. Pasarannya hari ini tuh hari pasarnya sini tuh hari apa Bu? Besok. Itu belum punya. Oh, hari besok pemirsa. Hari besok itu hari apa? Besok itu hari Selasa. Selasa apa? Selasa Pahing. Oh, pasarannya sini Pahing sama Kliwon. Pahing sama Kliwon pemirsa. Ini pas enggak lagi pasaran ya, tapi termasuk masih ramai loh. Tadi kita bisa melihat banyak toko-toko yang buka. Yuk, kita lanjutkan perjalanan. Ya. Makasih tante. Hah? Ini teman-teman kalau mau krimbat mau. Luas pemirsa pasarnya. Om Pendil. Iya. Kalau area yang tadi kita itu ini jualan apa saja? Pakaian. Kalau yang sebelah yang tengah pakaian. Pakaian. Kalau pasaran sebelah kiri jualan daging, bermacam-macam daging. Yang kiri tapi kita belum ke sana ya? Iya. Ini PRS ini tuh tadi pakaian ya. Terus yang tengah ini sayur-sayuran. Bumbon-bumbon ya. Bumbon-bumbon. Sebelah kiri daging. Itu yang bawah itu ya? Ini. Yang bawah itu? Itu pasar sayur. Luas sekali pemirsa. Saya akan melanjutkan perjalanan. Coba kita akan melihat. Ini tapi tembus ya ke pasar sayur. Oke, kita langsung turun ke pasar sayur ya. Ini yang daerah daging. Ini orang jualan.
punya ayam, bakso, biasanya banyak. Ini ya, ini kulinernya ya. Ternyata luas pemirsa, ini masih di bawah ini juga masih area pasar juga pemirsa. Kita akan turun melihat ke bawah. Kalau daerah sini tuh dari sini snack-snack. Aneka snack. Iya, snack. Oh, yang sebelah sana sayuran, sayuran bermacam-macam sayur. Iya. Kang. Luas pemirsa pasarnya ya. Ini nanti tembusnya mana saya juga kurang tahu. Ini terus menelusuri kita pemirsa. Ini Mbok Nom ya. Ini Mbok Nom ya. Cari apa dari tanah sini ya? Ini jualan apa Mbok Nom? Oh ini gerih pemirsa. Ini gerih. Tante selfie ini. Tante selfie. Jualan gerih. Dan ini sayur-sayur pemirsa, sayurnya segar loh. Sayur. Ada apa saja ibu? Komplit. Komplit pemirsa. Komplit mas. Ada sayur, ada gentong. Ini kok rame-rame toh? Pemirsa, saya bisa menyaksikan ya di sini para pedagang itu sangat guyup sekali ya dan meriah suasananya. Padahal ini nggak lagi pasaran loh. Jadi walaupun berjejer-jejer, dagangannya sama, tapi tetap satu berpadu pemirsa. Jadi nggak ada misalnya iri dengki atau cemburu. Tapi nggak tahu ya di belakang mungkin pakai dukun atau apa. Saya nggak tahu. Iya bu ya. Gimana bu? Ini jualan apa ibu? Ibu cantik sekali bu. Alhamdulillah ya Rabbul Alamin, berarti saya normal ibu cantik. Ini jualan apa ibu? Jualan sayuran mas. Sayuran ya. Ibu asli Surabaya? Asli ini Bulu Kerton Domas. Oh Bulu Kerton Domas. Ini lagi belanja. Ini yang jualan sayuran berapa orang bu? Ya banyak, ini semua sayuran. Semua sayuran? Sini. Terus ya, bagaimana cara bersaingnya ibu? Gimana ya? Ya enggak bersaing toh Mas. Enggak bersaing ya? Ya enggak lah. Pokoknya wes pokoknya rezeki ana sing ngatur gitu ya. Pokoknya sepenting bakulan gitu ya. Iya, ora kleru leh ngedung. Oh, enggak anu, enggak pakai dukun atau mungkin apa gitu. Ya enggak loh, enggak, Mas. Ya, golek dukun nek ora nyari ini ya enggak. Ini kameramen kita ini dukun, Bu. Begitu ya. Oh, ya minta nek sing laris manis. Karo dukun. Ya minta nek nuku sing laris manis. Katanya tadi enggak. Kok sekarang ya katanya ya ada yang mumpung. Oh iya ya. Asik pemirsa. Kita jalan-jalan di pasar seperti ini asik ya bisa ini. Ini enggak lagi pasar loh tapi rame ini. Ini lagi prepare Beijing Bu pasaran ini. Ya Allah luar biasa. Wortel, wortel iso ngerasan anu ya Bu. Oh. Bener pemirsa, saya gimana ya merasa sesuatu, ada sesuatu lah itu loh. Keren pokoknya. Jadi rekan-rekan para pedagang di Pasar Slogoimo ini just jadi persatuannya, guyupnya, rukunnya keren banget. Tadi prinsipnya rezeki wis enak sing ngatur, yang penting berkarya seperti itu katanya. Oke. Yuk kita lanjutkan perjalanan. Mari Om Pendil. Ya. Kita kemana ini? Kemana ini? Nanti langsung ke sana. Oke, monggo Kang, saya melanjutkan perjalanan. Loh, ini loh pemirsa di sini juga masih banyak ini. Ini lagi prepare nih, lagi prepare karena besok itu mau pasaran. Permisi Ibu. Nyuwun sewu Ibu nggih, saya lewat nggih. Ini kentang. Monggo Bu. Niki dari mana ini? Dari Plausan. Dikirim atau ngambil sendiri? Ngambil sendiri. Per kilonya berapa Bu?
22 ya. Jualnya berapa? 25. Ini pengepul terbesar lalu ya. Pengepul terbesar pemirsa, keren ini. Oke, kita lanjut perjalanan. Kang, monggo. Enggak. Namanya Kang Kardi. Yo Kang Kardi itu teman saya sekolah itu Kang Kardi. Hah? Akeh duwe esuk. Terus nih karena. Ini konser dulu, Mas. Ini mandore, gede-gede mandore kan. Itu Pak Mandor. Samuji. Pak Samuji ya. Mandor. Monggo Kang Samuji. Mas. Mandor kawat balung tok. Kayak anak lanang kayak. Ini halaman pasar sayur pemirsa. Ini halaman pasar bawah ya. Hampir luasnya hampir sama dengan pasar yang tadi di atas. Jadi kita tadi masuk itu lewat pasar atas dan kita sekarang di pasar bawah. Kita keluarnya pasar bawah pemirsa. Keren. Kita akan menuju ke area parkir tadi yang kita masuk lewat jalan raya pemirsa. Yuk ikuti terus. Kita sudah jalan-jalan ya di pasar tradisional Slogoimo. Jadi selama perjalanan kita berjalan-jalan ke pasar pemirsa. Saya capek ya, tapi menurut saya pasar Slogoimo ini yang paling luas di antara pasar yang sudah CTD kunjungi, yang sudah kita liput pemirsa. Jadi kita nanti akan semakin tahu pasar-pasar lain, pasar-pasar tradisional lain yang berada di Kabupaten Wonogiri, bahkan yang berada di Indonesia. Oke. Yang jelas, pasar Slogoimo ini menurut saya terluas saat ini yang sudah kita liput pemirsa. Keren, kita bisa menikmati keindahan suasana pasar dan juga ini sebagai olahraga juga. Oke. Sampai ketemu di lain kesempatan. CTD capek, CTD jangan lupa bahagia, yuk.